Saudara ahli pidana Mahrus Ali dalam persidangan menyebut dalam delik turut serta pelaku dibagi menjadi dua, yakni orang yang membuat dan orang yang membantu. Ahli juga menjelaskan soal empat kriteria kondisi pelaku dalam penyertaan tindak pidana. Pasal tentang delneming ya, itu kan status keterlibatan seseorang dalam delik penyertaan itu ada dua. Satu sebagai deger, pembuat, dan satu sebagai medplechtiger, pembantu. Kedudukan seseorang dalam sebagai pembuat itu ada empat kemungkinan. Satu sebagai pleher. Apa itu pleher? Orang yang memenuhi semua unsur. Jadi kalau A misalnya didakwa 340, maka A harus memenuhi semua unsur 340. Ya. Kalau tidak memenuhi unsur harus bebas A itu. Itu namanya pleher. Walaupun kita diskusi, kalau pleher kan satu, padahal penyertaan lebih dari satu. Kita diskusi nanti aja. Yang kedua adalah apa? Don't pleher. Orang yang menyuruh lakukan orang lain melakukan kejahatan. Di sini ada aktor intelektualis, ada aktor materialis. Ada orang yang menyuruh, ada orang yang melaksanakan suruhan. Orang yang disuruh itu alat, boneka, maka dia kena pasal 44 KUHP. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Sehingga dalam konteks menyuruh, yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang menyuruh. Ya. Bentuk suruhan tidak limitatif. Terserah saja, ya kan? Yang ketiga apa? Medplechter, orang yang turut serta dengan orang lain melakukan kejahatan. Ketika dalam suatu dakwaan jaksa menggunakan menjuntuhkan delik pokoknya dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terutama medplechter, maka ini menurut saya itu berat pembuktiannya. Kenapa berat? Karena dia harus ada apa? Double intention, double offset, kesengajaan yang bersifat ganda. Artinya apa? Saya kasih contoh begini. Kalau ada A, B, C, ya, ini ingin didakwa pasal 340, maka antara A, B, dan C itu sudah harus ada meeting of mind. Si A sepakat dengan si B dengan sepakat si C, si C juga sepakat dengan si A. Untuk apa? Untuk menghilangkan nyawa korban. Kalau ini tidak ada, maka tidak mungkin ada penyertaan. Karena dia termasuk kesengajaan yang pertama, maka permulaan itu mengatakan ini namanya subjective unrehmative element. Ya, kesengajaan yang bersifat subjektif. Kenapa? Karena ada di sini. Yang kedua saudara, yang kedua yang mulia mohon maaf. Kesengajaan yang kedua apa? Ketika melaksanakan kejahatan, itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau A, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu bukan karena kebetulan. Memang sudah disepakati sebelumnya. Artinya apa? Kalau dalam fakta kasus misalnya, A dengan B, si A hanya berkeinginan untuk menganiaya, kemudian si B menghilangkan nyawa, maka tidak mungkin terjadi turut serta. Kenapa? Karena intention yang kedua itu tidak terpenuhi.